guys, setelah kita periksa tadi, kita udah kita cek rencananya memang mau ganti ring piston aja. Ternyata setelah kita cek ini udah baret pistonnya, nampak jelas, dan bloknya, blok seri udah termakan. Jadi kita pastikan ini kita sudah blok serinya sudah kita boring, dan kita menggunakan piston merek NPP. Kalau kualitas jangan diragukan lagi ya, kalau NPP nih kualitasnya sangat bagus. Nah ini kan blok serinya udah kelihatan bersih nih ya, ini udah kita boring. Nah, dibilang abang ini pun hasilnya supaya memuaskan ini yang punya kereta nih. Oke, mantap ya. Supaya ya hasilnya lebih memuaskan. Jadi kalau sepeda motor itu biasanya kalau ngebul itu biasanya dari blok sernya atau pistonnya, dan yang kedua penggantian o-ring clamp itu kita pastikan harus diganti supaya awet dan terjamin puas. Kita percayakan kepada mekanik ini nih ya. Bikin gayam guys. Oke, mantap. Oke, sekarang lagi proses pemasangan oleh mekanik kita.